kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi menarik dan terpercaya bersama saya, Jelva Leska Saputro. Inilah informasi selengkapnya. Makanan atau jajanan di kantin maupun di koperasi tentunya memiliki berbagai pilihan menarik untuk dibeli. Namun dari salah satu makanan pasti ada yang paling digemari oleh siswa-siswi SD dan makanan UPN. Berikut cuplikan wawancara dilakukan di Sahin dengan guru dan karyawan SDDK. Menurut ibu, makanan atau minuman apa yang paling sering dibeli sama siswa? Makanan atau minuman apa yang sering dibeli? Minuman ya itu apa, Prima, terus Fruity. Iya, Prima, Fruity. Makanannya Yupi, Bigor, mie, Tripik. Berapa rata-rata harga makanan yang dijual? Goceng. Dari yang 1.000 sampai yang 5.000. Yang 10.000 enggak ada. Ada, itu yang nono, minuman jeli ya. Makanan dengan harga tersebut itu termasuk murah atau mahal untuk anak SD? Murah. Asik. Menurut Bapak, makanan atau minuman apa yang paling sering dibeli oleh siswa di sini? Biasanya makanan ringan dan besar di sini ya. Apa? Ya. Nah, apa ya? Ada botol gitu ya. Di ya, sama es yang botol lagi. Nah, yang kedua, kira-kira menurut Bapak berapa rata-rata harga makanan di sekolah ini? Ya, rata-rata kayaknya 5.000. Ya, cuma 5.000. Nah, yang ketiga, menurut Bapak makanan dengan harga tersebut termasuk mahal atau murah? Sesuai dengan harga minuman. Makasih banyak. Menurut kamu, makanan atau minuman apa yang paling sering dibeli oleh warga desa? Oh, es krim. Ya, es krim. Kira-kira menurut kamu berapa rata-rata harga makanan yang dijual di sekolah? 5.000. Makanan dengan harga segitu itu, 5.000 tadi, termasuk murah atau mahal untuk anak SD? Murah ya. Makanan atau minuman apa yang paling sering dibeli oleh warga sekolah? Ya, makanannya ya, kebanyakan sosis, ayam, terus seblak, terus ada mie, terus ya makanan dari catering, terus minumannya kebanyakan aqua, teh botol. Tuh kalau minuman Bu Neneng, terus ada es krim, juga ya, itu yang sering dibeli oleh siswa SD Dharma Karya. Wah, rata-ratanya biasanya paling mahal itu 10.000, paling murah yang standar itu 5.000, kayak sosis cuma 5.000, ayam 5.000, seblak mie goreng 5.000. Demikian berita hari ini, terima kasih, selamat siang.